Seiring perkembangan zaman, dunia usaha mengalami banyak perubahan. Salah satunya dalam pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan. Langkah tersebut kini mulai dilakukan oleh Hajuni, penyedia makanan dan busana ala Timur Tengah. Kini, konsumen bisa dengan mudah berbelanja produk Hajuni melalui toko online. Seiring perkembangan zaman, dunia usaha mengalami banyak perubahan. Salah satunya dalam hal pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran. Penyedia makanan dan busana ala Timur Tengah, Hajuni, yang telah memiliki pasar tersendiri ini secara offline, kini mulai melakukan inovasi dengan berupaya memudahkan para konsumen untuk berbelanja, yakni dengan menyediakan toko online. Owner Hajuni, Haji Imad Rohimat, mengatakan, market digital sudah mutlak dilakukan di dunia usaha perdagangan, apalagi pandemi membuat usaha konvensional mengalami kemerosotan. Untuk itu, Hajuni hadir di marketplace-marketplace untuk memudahkan konsumen. Hajuni harus mengikuti modern, ya, mengikuti zaman, dan menguasai teknologi. Ya. Mungkin selama ini, Hajuni sudah menguasai pasar konvensional, ya. Promosi secara konvensional, bikin brosur, ya, menghadiri event, ya kan, di TV, iklan, di koran, media, udah lengkap. Cuma sekarang kan zaman udah berubah dan kita hari ini belajar dari pandemi corona kemarin yang mulai saat ini waktu yang tepat. Mulai besok, insya Allah, Hajuni menggarap online. Penanggung jawab market digital Hajuni, M. Rashid, menyebutkan penjualan secara daring tidak mudah. Perlu inovasi agar Hajuni tetap menjadi pilihan konsumen berbelanja. Pasar yang semakin luas, pelaku usaha juga lebih banyak, sehingga harus tampil beda serta mengikuti tren. Untuk produknya ini sendiri, kita ada dua kategori. Yang pertama, Hajuni Food, sama hanya fashion. Nah, untuk Hajuni Food, itu produk-produknya, salah satu produknya adalah produk yang sudah dikenal luas, yang sudah dikenal masyarakat, yang gampang dicari. Gitu ya. Oke, Kang, dengan untuk nanti, teknis ini kita akan update bekerja sama dengan laman media lainnya, seperti apa mungkin? Nah, kalau untuk aktivitas marketing kita, atau memperkenalkan produk dari Hajuni tersebut, kita pakai sosial media tentunya ya. IG, Facebook, sama TikTok untuk aktivitas marketingnya atau memperkenalkan produk atau benefit keunggulan dari Hajuni perubahan ini. Selain pemanfaatan marketplace, pihaknya pun akan mengoptimalkan promosi melalui media sosial, ditambah dengan program-program menarik bagi pelanggan. Kini para konsumen bisa melihat dan melakukan pemesanan produk di beberapa platform marketplace ternama di Indonesia, tentunya dengan kualitas produk yang tetap dijaga. Di samping itu, konsumen yang ingin berbelanja secara luring bisa langsung datang ke toko Hajuni di Jalan Sutisna Senjaya, Kota Tasikmalaya. Yanto Supriyatna, Radar TV melaporkan.